caranya itu menggunakan ini point sampling tool. Ah, iya. Nah, layernya titiknya ini ya. Kemudian kita bisa masukkan ininya apa? Atribut yang mau kita masukkan. Oh, iya. Dan 1 10 8 berarti outputnya masih temporary ya, Pak? Kenapa? Nanti kita harus tes lagi. Hasilnya? Enggak buat error lagi. Hasilnya? Hasilnya nanti layarnya bisa cache lagi. Enggak, ini udah save file nih. Kemarin udah save file. Mm-hmm. Ini base 10 ya. 10. Iya. 11. B8. B2. Benar. B1. Ini B1, ini B3. Disimpan sebagai apa namanya landset misalnya. Ini kemungkinan akan gagal nih. Kenapa? Karena si landsetnya masih 3269 kayaknya. Belum di save S ke 32749. Protection-nya. Kalau kita open nol kan? Iya. Kenapa? Sama, karena ininya masih ini 32749. Sedangkan si landsetnya nya 32649 kayaknya. Biasanya sih ya, 32649 kan? Iya. Karena itu kita supaya mempercepat, kita save S aja yang band 2 ya. Save S 32749. B2. Kumaha itu? Ini baru ini ya, apa? Mengubah persepsinya aja ya. Iya. Bukan versi save as. B2 B3 32749. Ini kebacanya BCS itu ada garis miring itu M9H itu ya. Kalau di RCS nggak ada garis miringnya. Wah, 32749 itu. Wow. Jadi kadang kalau ini harus ini sampai 11 bit. Thank you.
4. Berarti berarti outputnya itu berarti save file titik juga ya? Titik dua. Cuman dari tambah atribut nilai raster. Intinya dari yang raster yang dia. Datanya bisa landscape, bisa aster, bisa ini dasarnya sudah di convert ke Python ya? Sudah ya. Jadi kalau di kalau kata di Miswar sih tinggal lep di lepernya di QGIS juga iya kan pakai SCP itu enak ya kalau SCP itu langsung repetan tinggal lep otomatis ini. Soalnya saya kalau download dari Dropbox itu kan masih ini ya, nanti saya harus convert ke ini dulu, tekan dulu. Iya. Ya, cepat sih memang, cuman nanti kan. Cuman scene-nya lebih lengkap yang di Dropbox, Pak. Iya. Daripada yang dari sini. Sini kayaknya lengkap juga. Ya, cuman terakhir nggak ada yang itu. Oh. Yang 2009 itu. Saya ada dari Globis download-an. Oke, sekarang kita punya band 5, band 4, band 3, band 2 ya, sama titik. Kita ulangi lagi. Point sampling tool. Ya. Code band 4, band 5, band yang baru ya. Sangat bermanfaat ini, Pak. Ini pakai apa? Yang baru di-download, Pak. Iya. Yang Jawa Tengah tadi. Ya, ini kemungkinan nggak akan bagus sih korelasinya, karena datanya kan beda, kan. Idealnya data Landsat-nya yang 2009. Ini tahun berapa, Pak? 2016. Oh, tahun 2016. Kalau hanya setahun, dua tahun, setahun sebelumnya aja mungkin nggak terlalu jauh. Iya. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Sebagai contoh. Nah, kalau untuk juga ini contoh ini ya, Pak. Apa? Kalau nah, ini regresi di QGIS, Pak. Nah, regresinya saya tidak pakai QGIS. Oh. Nah, ini kan udah dapat SAP nih. Iya. Ini yang sudah lengkap nih isinya. Saya simpan sebagai CSV. Oh, gini ya. Bisa tapi enak ya, lebih klik dari yang ikan saja. Apa kalau di apa itu ArcGIS itu pertama foldernya harus dikonekkan dulu, ya kan? Kalau ambil file itu, sini enggak, tinggal sama saja. Terus ini kalau save as kan enggak klik kanan gitu modelnya. Nah, dari sini kita bisa ini file Landsat diimpor nih pakai R ya. CSV. Ini yang ilmu yang saya kunci itu kayak gini. Yang pakai script ini. Ini kan kalau masuk SLS kan langsung enggak. Oh. CSV langsung buka. CSV bukan
diajari Python di lab itu nggak masuk sini ya Pak. Saya, aduh ini gimana? Akhirnya copy paste saya dari teman. Nggak apa-apa saya dengan gitu-gitu. Nah, ini ada yang nolong ya? SOC ada nilainya semua kan? Kalau 400, kalau yang ada nolnya itu maksudnya berapa? 500. 13. Nah, dari sini kan tinggal korelasi aja. Korelasi antara misalnya SOC dengan B4 mau kemana langsung dibahan B5 mau kemana ya, ini karena datanya salah sih, tapi secara prinsip ya. Caranya begitu ya. Nanti udah dapat CSV terserah mau pakai softwarenya apa ya, mau ya. Pakai notepad notepad kalkulator sendiri koran. Ya, apa CL start ya? Excel start. Cuma add on di Excel waktu. Tapi ringkas itu, tinggal cat-cat doang. Tinggal cat-cat. Nanti Excel-nya lah di editing. Yang bikin kita lebih mudah menjadi karena kita udah menggunakan Excel dulu. Iya. Sebenarnya ada sih, kalau open source lagi di dulu diajarin di kampus. Konten nggak ada juga, Geoda namanya. Oh, Geoda. Geoda itu software lama tapi lumayan, terutama buat ini menganalisis data spasial statistik. Iya, geospasial. Jadi misalnya punya data tabel nih, populasi, nah mana yang outlier, high ya. low, terus nyari centroidnya gitu. Saya rumit juga itu. Itu bonus dulu kok, itu bukan materi di kuliah tapi di bonus sama dosen saya. Oh, enggak, dia sering ini, mau saya ngerti ini sesi top.